saat ini di Bali ada kurang lebih 40 genre tari Bali, jenis dan bentuknya, tetapi kemudian kita mampu membuat klasifikasi tari-tari itu dikategorikan menjadi tari wali, yaitu tari sakral, tari bebali, tari semi-sakral yang dasarnya adalah klasik, cerita Ramayana, Mahabharata, dan Panji, dan yang ketiga adalah tari Bali-Balihan, khusus untuk kepentingan hiburan-hiburan, baik di luar pura maupun di tempat-tempat pegelaran yang lain. Sembilan tari Bali itu pada awalnya adalah ada suatu keinginan dari pemerintah pusat untuk mengusulkan tari tradisi Bali itu sebenarnya tradisional dan of Bali. Nah, karena jumlah tari Bali itu sangat banyak, hampir ribuan dari yang mulai sakral, semi sakral, kemudian hiburan dan kreasi baru, tentu mengalami kesulitan dari mana yang harus kita usulkan. Nah, untuk memudahkan, tim dari Jakarta, dari Pak Hari Waluyo dan berkoordinasi dengan ISI dan Pasar dan juga kami-kami di sini, diberilah masukan agar tarian Bali itu dipetakan sehingga memudahkan proses pengusulannya. Nah, cara memetakan itu diberi masukan oleh Prof. Dibio, Prof. Bandem dan teman-teman di ISI juga. Setiap provinsi, kabupaten, kota yang jumlahnya 9 buah di Bali agar diwakili oleh satu jenis tarian. Sehingga dibatasilah karena itu jumlahnya 9, maka dibagi menjadi 3 genre itu. Masing-masing kabupaten kota akan diwakili oleh satu tarian seperti yang tari sekarang saat ini ada. Itu dasar dari mengapa 9 tari Bali ini diakui oleh UNESCO gitu. Pada dasarnya hanya sebenarnya tari tradisional Bali sebenarnya. Jadi tari Bali itu sebagai salah satu bentuk kesenian yang ada di Bali adalah fungsi utamanya, gagasan utamanya, ide pertamanya adalah mencapai keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup antara physical dan mental aspek, keseimbangan juga antara laki dan perempuan, keseimbangan antara rasa spiritual dan rasa material, dan keseimbangan ini selalu didramatisasikan di dalam tari Bali. Karena tari Bali yang kita wariskan seperti sekarang ini adalah kesenian yang berasal dari berbagai zaman yang terakumulasi menjadi satu dan menjadi warisan budaya seperti yang kita punya sekarang. Di Bali, zaman prasejarah ini dikatakan berlangsung sampai dengan abad ke-8. Sebelum itu kita belum ada catatan-catatan sejarah, dan itu artinya juga bahwa kesenian yang dihasilkan oleh zaman itu lebih banyak kesenian-kesenian yang bersifat ritual, ada unsur animistiknya, ada transnya. Seperti Sangyang itu kita semuanya di Bali percaya bahwa itu adalah warisan dari zaman prasejarah, baru masuk zaman Bali kuno. Nah, zaman Bali kuno ini dari abad 9 sampai sekitar 15 lah. Nah, apa yang dihasilkan oleh zaman ini adalah munculnya tari-tarian yang berbau Jawa. Tapi yang dibalikan. Salah satunya baris. Kalau kita lihat dari latar belakangnya, itu memang datangnya dari Jawa, tetapi kemudian tidak mentah-mentah diambil begitu saja, tapi di Bali dibalikan kembali. Itu kita mulai melihat adanya tari-tarian istana. Artinya istana di Bali, tetapi para rajanya adalah
Brahmana Jawa yang dirajakan. Nah, jadi dengan begitu maka dari dua ini saja kita sudah mendapatkan sebuah wawasan bagaimana zaman prasejarah menampilkan tarian-tarian yang belum berbau Hindu, tapi sudah ada unsur-unsur spiritualnya. Kemudian abad ke-9 sampai ke-12 kita masuk ke zaman Bali kuno, sudah mulai ada unsur Hindunya, tetapi elemen keseniannya banyak yang diambil dari Jawa. Baru abad ke-16, zaman Watu Rengkong, kita mulai memiliki kesenian klasik Bali, karena zaman Watu Rengkong kita anggap sebagai zaman keemasan budaya Bali, di mana budaya Bali menemukan jati dirinya. Nah, pada zaman itulah yang namanya tari gambuh, drama tari gambuh muncul. Kemudian setelah gambuh muncul topeng, setelah topeng wayang wong dan lain sebagainya. Yang semuanya kita kelompokkan sebagai tari klasik, dalam arti tarian-tarian ini mulai memiliki yang namanya perbendaharaan gerak yang tertata dan terstandarisasikan dengan jelas. Dan itu berlangsung sampai dengan abad awal ke-20. Bali modern baru kita mulai memiliki tari-tarian yang terkena bau apa pengaruh budaya barat. Salah satu yang kita anggap sebagai pemula dari budaya apa kesenian budaya barat ini adalah kebyar, yang menggunakan musik yang dinamis yang lebih menampilkan ekspresi individual. Sebab di kebyar itu justru di sanalah terjadi ekspresi-ekspresi individual yang sifatnya improvisasi. Nah, keempat zaman itulah yang mewariskan sebuah kompleksitas warisan budaya seperti yang kita miliki sekarang. Jelaskan tadi bahwa pendidikan tari Bali pada awalnya itu berlangsung di perumahan guru-gurunya bernama Masisil, ya Masisil. Jadi belajar pada gurunya langsung, lalu kemudian ada komunitas yang dinamakan Seke, ya. Di atas Seke itu ada juga Banjar, lalu kemudian ada desa dan desa adat. Di situlah ada pendidikan tarian Bali untuk kepentingan upacara keagamaan, untuk penjaringan pementasan yang artistik, dan juga untuk hiburan seperti itu. Tadi sistem sudah saya katakan, sistem yang berlaku di Seke, Banjar, dan desa itu lebih kepada sistem numutin, gitu, numutin, sistem nyantri, ya, menirukan gurunya. Orang tua saya sendiri, Imade Kerdak, mengajarkan pertama kepada saya sebuah tarian pokok, utama adalah tarian baris. Nah, untuk sederhananya, semua tari Bali mengangkat dadanya ke atas, perutnya dikempiskan. Dari sini baru dia membuat posisi. Sehingga di sini kelihatannya naik ke atas. Tetapi sesungguhnya adalah ini yang paling penting. Karena ini yang akan menghidupkan. Bayu prana inilah yang sangat menghidupkan. Nah dari sini baru dikasih tangan. Agem namanya ini. Agem. Tari Bali selalu tangannya pasti ada. Gerakan tangannya, jeriting.
Nah, ini adalah basic agam tari putra keras di dalam tari baris. Jadi mata ini penting sekali caranya. Ini naik ke atas, lalu turun ke bawah, ya, tangan turun, tapi mata dibuka lebar. Nah, ini ada cerita yang bagus. Ketika saya kecil, sebelum belajar agem, berjalan, apapun dalam tarian Bali, sebelum tidur, itu bapak saya selalu mengajarkan saya bagaimana menggerakkan mata tanpa ada penjelasan sama sekali. Jadi sebelum tidur pada malam hari, bapak minta saya membuka mata. Tidur, buka mata, ning, gitu. Bandem, coba buka matanya, lebar-lebar. Dari sini kamu gerakkan matanya ke kanan, namanya seledet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu dibalik, sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu diajarkan, ya mungkin setengah jam atau satu jam per malam sebelum tidur, seperti itu. Nah, sesudah itu, oh itu seledat baris namanya, untuk keras itu. Yang untuk yang halus, matanya dipedemkan sedikit, ya. 1, 2, 3, 4. Jadi lebih kecil dan gerakannya lebih halus, seperti itu untuk wanita, dia katakan. Nah, sekarang sesudah itu apa? Dia meminta saya untuk membuat gegilehan. Buka mata, buat gegilehan. Itu gerakan keras untuk tari baris atau yang lainnya, Prabu di dalam tarian Bali misalnya. Jadi mata harus gegilehan namanya ini, lalu dihentikan dengan cross, seperti itu. Nah, di lain pihak, dia juga mengatakan, oh ada gerakan yang lain untuk percintaan. Bapak, dalam tari Bali itu ada cinta, ada marah, ya ada cinta, ada marah, ada ragu-ragu dan lain-lainnya. Lalu dia mengajarkan saya bagaimana menggerakkan mata seperti ini. Flirt namanya, flirtatious namanya. Nah, lalu tambah dengan gerakan leher. Jadi ini adalah bentukan flirtatious untuk dalam cinta dalam tari Bali. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dengan agem. Ini agem keras tari baris. Ini. Lalu dibalik. Ada juga yang lain, Prabu mungkin tinggi seperti ini, tapi keras. Atau Demang Tumenggung dalam Gambuh juga seperti ini. Tetap namanya agem. Ini agem untuk Hanoman. Ini juga Hanoman, beda seperti kera ini. Nih. Jadi ini beda agemnya. Jadi agem itu standing position, cara berdiri dan memberikan watak daripada tarian Bali itu. Jadi saya tunjukkan agem-agem. Nah, kalau yang halusan bagaimana? Gitu, halus. Ya sama juga, tapi tadinya ini adalah dua langkah ke samping. Untuk yang halus hanya sekitar satu langkah saja. Tapi ini tetap mengarah keluar. Ininya juga sama, tangan tidak boleh begini, tidak boleh begini, tetapi lebih pada posisi ini. Atau posisi ini. Atau posisi ini. Jadi ini sudah membedakan antara yang halus dan kasar di dalam tarian Bali, seperti itu. Itu agem namanya. Nah, yang kedua adalah tandang. Tandang itu berjalan. Kalau untuk tari keras, jalannya biasanya sih temponya staccato. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini keras semuanya. Ini penting, namanya transformasi. Ketika bapak saya mengajarkan saya menari topeng, saya diminta supaya, saudara Bandem, Nana Bandem, kamu tidur dengan topengmu, kamu tidur dengan tapelmu, kamu mesakapan dengan tapelmu, kamu married dengan tapelmu. Jadi sebelum menari topeng harus belajar dulu karakternya ini. Karena nanti pada waktu menari, di dalam topeng ini, di belakang topeng ini, kita harus berekspresi semacam ini juga. Gitu. Jadi ini tetap harus biar ada transformasi, biar ada pencurahan tenaga ke
kepada ekspresi kepada topeng itu sendiri. Nah, inilah topeng keras. Kan agamnya beda. Tadi kita ngagamnya seperti ini, seperti baris. Ini nggak boleh. Ini harusnya begini. Menyesuaikan dengan topengnya sendiri. Jalan pun begitu. Hail my God King. I'm Pendesa Nusa, coming from Nusa Penida. All the people in Nusa Penida is oppressed because the king of Nusa Penida is a tyranny. He marries every day with all beautiful girl in Nusa Penida. Therefore, I am coming over here to meet with you, King. Itu caranya supaya suara kita kedengaran keluar lewat suara topeng ini sendiri. Berawal dari saya sakit, tapi orang tua saya nggak tahu bagaimana caranya mengobati karena dokter mengatakan saya stres dan butuh olahraga yang bisa menyenangkan atau mengekspresikan jiwa saya seperti itu. Tapi orang tua saya memberikan saya kesempatan untuk belajar menari di Sanggar Paripurna dan mulai dari belajar menari di Sanggar Paripurna penyakit saya perlahan-lahan mulai menghilang seperti itu. Karena berdasarkan dokter bilang kalau melalui menari jiwa kita bisa diekspresikan, habis itu bisa mengeluarkan keringat. Saya belajar tari dari saya umur 8 tahun, kelas 3 SD. Proses itu sangat berat. Mulai dari saya belajar nanjak, ngagam dan malpal. Yang sangat berat itu malpal karena malpal itu Karena malpal itu membutuhkan tenaga kaki yang sangat keras dan kuat. Harapan saya supaya saya itu menjadi penari terkenal seperti Pak Made Sidil ke depannya dan sukses dan bisa membangun sanggar sebesar ini. Harapan saya tentunya saya bisa menjadi penari yang profesional untuk ke depannya dan bisa melestarikan kebudayaan dan tradisi di Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kalau populasi tari itu ada di satu desa, tentu tidak perlu kita ragukan lagi. Cuman apakah tari A di Kabupaten A diketahui di Kabupaten B? Nah ini yang menjadi harus kita putar. Gitu. Inilah tugas kami di BPNB untuk memperkenalkan. Karena 9 tari Bali ini, seperti contoh misalnya, tari topeng Sidakarya, kan diwakili oleh Tabanan. Itu bukan asalnya dari Tabanan, gitu. Bisa tersebar juga di kabupaten lain di Bali. Dan itu memang banyak, itu karena pelengkap upacara. Nah ini yang perlu kita sosialisasi secara intensif agar menjadi sebuah, diketahuilah oleh kalangan pelajar ini, dari siswa-siswa ini. Kami melakukan penelitian di tahun 1992, ini STSI dan Pasar bergabung dengan Universitas Udayana, tahun 1992 itu mengadakan pendataan tentang komunitas sanggar, seke, banjar. Pada waktu itu kita menemukan ada kelompok-kelompok seni itu sebanyak 6.516 kelompok seni. Ya, ini kenapa? Karena kehidupan seni dikaitkan dengan kehidupan komunal dan keagamaan dan kebudayaan. Kami melakukan penelitian pada tahun 2015, menemukan kelompok sebanyak 10.049. Jadi ini ada perkembangan yang sangat signifikan sesungguhnya. Jadi ketika kita berbicara masalah globalisasi, dilanda oleh globalisasi dan lain-lainnya, tapi orang Bali mencari identitasnya, justru mengukuhkan identitasnya sebagai orang Bali yang memiliki taksu, yang memiliki kebudayaan yang bisa ditampilkan di dalam kaitannya dengan dunia yang sekarang itu.
Jadi kalau kita berbicara tentang hasil riset yang telah dilakukan oleh ISI Denpasar, itu kan dimulai dari mahasiswa lulusan program S1 itu sudah melakukan riset dia. Kemudian mahasiswa program S2 kita juga melakukan riset-riset, terutama yang mengambil program studi di seni tari, itulah mereka topiknya tentang seni tari. Kemudian juga kita memiliki mahasiswa S2 kita, kemudian mahasiswa S3 kita, itu setiap tahun ada saja yang melakukan riset-riset tentang keberadaan seni itu. Nah, risetnya itu bermacam-macam. Pertama, ada riset memang tujuannya untuk pengkajian atau mengkaji. Ada juga tujuannya untuk menggali, ya, untuk menggali kesenian-kesenian yang sudah hampir punah, dia munculkan. Kemudian ada juga yang bertujuan untuk inovasi, untuk melihat sejauh mana perkembangan tari Bali, tari tradisional Bali itu selama ini. Nah, itu dilakukan oleh mahasiswa kami. Jadi dibimbing oleh para dosennya dan hasilnya juga cukup baik untuk pengembangan tari tradisional Bali itu. Persoalan yang ada sekarang adalah bahwa dunia itu sudah berubah banyak. Perubahannya itu cukup signifikan, di mana sekarang kalau orang menari sekarang tidak lagi hanya menari mengingatkan tarian secara keseluruhan, tapi cuma ABC-nya saja. Ya, melakukan ABC geraknya, sudah itu selesai. Padahal dulunya kalau menari kita harus hafal dengan tabuhnya, harus hafal dengan penggambaran apa ini. Apakah ini raja, apakah ini tokoh patih, apakah ini kera atau apa. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelatihan-pelatihan tari ke depan, bagaimana merevitalisasi konsep-konsep pelatihan di masa lalu supaya bisa dialami oleh anak-anak. Keberadaan saya itu pula, saya mendapat ruang untuk banyak mencipta, baik sebagai karya pribadi maupun sebagai karya kelompok. Dan dalam karya-karya itu saya bisa menuangkan prinsip-prinsip estetik yang saya yakini sebagai sebuah prinsip yang patut dilestarikan dalam tarian Bali.